adalah jatuhnya pembacaan hasil masa lembaga hasil masa atau LPM mulai tanggal 15 hingga 15 April 2018 di Aula Auditorium UIN Alam ini pada acara oleh guru kita bersama Bu Haji Eli Imrani kepada atau yang silakan dengan silakan. Para Atul Asyari An-Aqidatul
pagi ini, kami ada Hanif Al-Hadru. Itulah Imam Ahli Hak Al-Hazad Al-Ashari, karena Nabi kami dihormati. Lapanlah, Bapak Ketua Syafi'iyah, kami ada yang terpilih. Sembilanlah, Syarim Al-Ami Mu'ala, kami ada yang terpilih. Sembilanlah, Isa Al-Mujan, Muhajar Al-Ashari. 20, Hanif Al-Hadru Sunnah Al-Jamah, kami ada Hanif. Amin, Hanif Al-Khalifah. 21, Ali bin Sa'di Ahlul Sunnah. Wakil Sini Matmati Adiyah Islam Kabila Papa Habis ini. 22, Alina Waminaw Kabila Syekh Abdul Karim Adisah Rastani. 23, Kabilin Fitri Mustari Kabila Ibu Sora Kabila Ibu Masakir. 24, Risalah Al-Hadini An Adrasan Al-Ajari Karangan Abdul Malik Ibn Isa Bin Hidatban. 25, kita tetap hadir, kita tetap hadir, kita tetap jalan, dan resolusi-resolusi lainnya. Setelah melakukan kajian dalam waktu yang relatif terbatas, maka forum bahasa dapat menyimpulkan beberapa poin-poin. Di antaranya adalah mengenai perkembangan pemikiran Al-Hasan Al-Ashari. 1. Periode perkembangan pemikiran Imam Al-Hasan Al-Ashari menurut kebanyakan ulama adalah dua periode, yaitu periode Rizal dan periode Sunnah. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa periode perkembangan pemikiran Imam adalah tiga periode, yakni periode Rizal, periode Tahir, dan Tahir, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan Al-Zahabi, maka sebenarnya tidak kontradiksi dengan pendapat versi pertama yang menyatakan dua periode. Karena pada hakikatnya periode kedua dan ketiga pada pendapat ini, yaitu yang diadakan di tiga periode, adalah periode kedua yang dimaksudkan oleh ulama yang membaginya dua periode, yakni periode Sunnah. 2. Metode tafsir yang dimaksud dalam akidah Asy'ariyah adalah tidak ialah menyerahkan makna sifat khabariyah itu kepada Allah. Dengan kata lain takwil ismani bukan menyerahkan kiriknya, sedangkan takwil ialah menyerahkan makna yang dimaksud yang layak oleh Allah Subhanahu wa Taala seraya berhakikat bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. 3. Takwil merupakan cara pemahaman yang sah terhadap sifat khabariyah karena sudah dilakukan sejak masa sahabat Nabi dan ulama salaf lainnya. 4. Pada hakikatnya, golongan Asy'ariyah tidak berbeda dari Al-Hasan Al-Ashari dalam bidang pemahaman akidah, karena Asy'ariyah konsisten mengikuti Al-Hasan Al-Ashari dalam memahami akidah, terutama menyahat tanzih dan manhaj lainnya. Bukti ilmiah Asy'ariyah dan Al-Hasan merupakan Al-Sunnah Wal-Jamaah. 1. Kedua golongan tersebut konsisten mengikuti metode salafus salih dalam memegang pada Al-Qur'an, Sunnah dan akal yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. 2. Kedua golongan tersebut memiliki manhaj tawassul atau moderat dalam pemahaman akidah, artinya tidak radikal dan tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. 3. Kedua golongan tersebut merupakan kelompok mayoritas dalam Islam atau as-sawadul a'lam yang representasinya di masa sekarang berada dalam madhhab dalam bentuk madhhab ini dan 4. Yaitu Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali. 4. Mengupayakan pencerahan Allah Subhanahu wa Taala dari berbagai bentuk penyerupaannya dengan makhluk. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.